Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Vivitan. Kunjungi juga Instagramku di @vivitan atau satu lagi The Pastel Color, khusus karya menggunakan oil pastel. Tema gambar kita di video kali ini adalah membuat kue bersama ibu. Nah, kue apa yang dibuat? Yaitu kue nastar atau kue kering yang isinya ada selai nanas gitu ya. Nah, saya akan buat 3 karakter. Pertama karakter anak perempuan, kedua ibu, ketiga itu adik laki-lakinya yang melihat ya, sedang nonton mama dan kakaknya buat kue. Nah, di sini saya sebenarnya sudah sketsa dulu dengan pensil, lalu untuk menebalkannya saya menggunakan drawing pen dengan ukuran 0.5. Untuk kertasnya sendiri adalah ukuran A4. Karakter pertamanya kan karakter anak perempuan. Ini lagi bantu ibunya buat kue. Posisinya itu atau posturnya itu lagi tangannya itu sedang memutar adonan kue ya, kayak bukan memutar apa namanya. Pokoknya membulatin si adonan kue nastar itu. Nah, tangannya juga saya tambahkan sarung tangan plastik, terus untuk rambutnya saya buat kepang 2, terus ada semacam sapu tangan atau bandana gitu diikatkan di kepala. Bentuknya itu seperti segitiga gitu ya, teman-teman. Untuk tangannya sendiri kita buat memakai sarung tangan plastik ya. Setelah karakter anak perempuan, kita buat karakter ibunya. Dia juga sama sih ya, posturnya itu lagi, tangannya tuh lagi buletin adonan gitu. Thank you.
untuk adiknya, ini adik laki-lakinya sedang melihat gitu ya. Jadi memandang ke kakak dan ibunya. Tangannya juga memegang meja. Terus posisinya dia sedang berada di atas kursi. Di atas meja ada botol airnya si adik. Kita buat dulu di sini. Saya tambahkan sebuah toples. Toplesnya berisikan kue nastar yang udah jadi. Terus di sebelah kirinya kita juga tambahkan, itu ada tray atau loyang kue yang besar gitu, kayak tray gitu. Ini isinya adonan kue nastar yang belum dipanggang. Bentuknya persegi panjang ya sebenarnya, cuman karena sisinya kita lihat dari depan sehingga berbentuk seperti trapesium. Nah, kita sekarang buat juga di sini adonan yang belum dibulet-buletin. Terus kita juga tambahkan isiannya nih, yaitu selai nanas yang udah dibuletin gitu ya. Ukurannya lebih kecil daripada lingkaran adonan kue nastar. Nah, sebenarnya untuk ide-ide gambar seperti ini kita nggak harus buat kue nastar aja sih. Kita juga bisa buat kue yang lain gitu, atau kita jajarkan beberapa toples kue yang udah diisi. Nah, kalau kalian lebaran biasanya kalian suka buat kue apa? Komen ya di bawah. Di sisi sebelah kiri ini saya akan tambahkan sebuah mixer ya. Nah, ini kita tambahkan lingkaran-lingkaran yang tadi ya, yaitu selai nanas yang udah dibuletin. Terus jangan lupa tambahkan piring juga.
Oke, kalau sudah sekarang kita akan tambahkan beberapa tanaman hias, tanaman indoor gitu. Ya, kita juga jangan lupa buat potnya. Terus buat juga ya tempat ininya ya, tempat di mana pot itu. Jadi ini saya buat semacam dinding, terus ada ambalan-ambalan kayu gitu. Jadi potnya posisinya di atas ambalan. Di sebelah kanannya kita tambahkan kitchen set. Ini berisikan di bagian bawah seperti biasa ada kabinet. Nanti di atas kabinet itu terdiri dari pertama nanti ada oven, ada air fryer, ada kompor ya. Terus juga kita juga nanti tambahkan di belakang ini kan ada dinding ya. Dindingnya ini kita buat kotak-kotak gitu, kotak memanjang, mirip dengan susunan batu bata gitu. Cuman itu terbuat dari keramik yang ukurannya memang kecil-kecil gitu. Oh iya, ini bagian sebelah kiri saya buat juga ini ovennya ya. Ovennya itu yang oven depannya itu yang kaca gitu. Ini kacanya. Cuma bukaannya itu atau ganggangnya itu di atas ya, jadi nggak muat. Jadi saya cuma buat persegi panjangnya saja. Terus di sebelahnya ini saya buat air fryer, ini pegangannya. Terus ini tombol-tombolnya. Selain itu teman-teman juga bisa tambahkan ya peralatan-peralatan elektronik yang ada di dapur. Mungkin seperti rice cooker, atau jika gambarnya masih muat bisa juga tambahkan blender dan lain-lain.
Oke, setelah itu kita akan buat ini bola matanya. Dan juga nanti kita akan warnai. Untuk mewarnainya saya menggunakan mix media, yaitu campuran pensil warna dan juga oil pastel. Pensil warna yang saya gunakan itu adalah Prismacolor Pencil, sedangkan untuk oil pastel saya gunakan oil pastel Joico tipe Artis yang 48 warna. Bagi teman-teman yang nggak punya merek yang sama, kalian bisa gunakan oil pastel atau pensil warna yang kalian miliki di rumah. Untuk nama-nama warna saya cantumkan ya di sebelah kiri bawah. Nah, ini saya mulai dari warna kulit dulu. Sebenarnya bisa aja sih mewarnai warna kulit dengan oil pastel. Cuman di sini saya mau lebih warnanya lebih sesuai, jadi saya gunakan pensil warna Prisma. Saya mulai dari warna peach, setelah itu light peach. Nah, terus nanti kita tambahkan putih juga untuk highlightnya. Jika teman-teman ingin menambahkan shadow, teman-teman bisa menambahkan warna coklat. Coklatnya ini bisa warna coklat lebih terang atau warna raw sienna gitu ya. Itu juga bisa dijadikan sebagai warna shadownya. Untuk mempercantik gambarnya, kita juga tambahkan blush. Ini blush pink untuk di bibir dan di pipinya ya, supaya nggak terlalu pucat. Untuk warna mata bagian bawah, saya gunakan warna sienna brown. Ini adalah warna magenta. Magenta ini saya tambahkan di lidah dedeknya, terus di bibir tengah. Setelah itu saya gunakan oil pastel dari Joico Artis. Kita gunakan warna light gray. Ini kalau untuk warna putih, jadi kita tambahkan sedikit ya gradasi warna light gray. Nanti juga di blend dengan warna putih ya, supaya nggak terlalu putih banget. Ada bayangannya lah gitu. Ini di meja juga warnanya sama. Nah, untuk warna-warna tipe artis seperti ini, teman-teman bisa blend. Saya sendiri menggunakan cotton bud untuk ngeblendnya ya. Nah, untuk kabinetnya saya menggunakan warna malachite green dan juga jade green. Thank you.
untuk lantainya saya gunakan warna rachet ya teman-teman. Sebagian besar peralatan elektronik yaitu berwarna hitam digradasikan dengan abu-abu ya. Jadi ya pemakaiannya kalau misalnya teman-teman gunakan oil pastel bisa menggunakan black, dark gray, gray, light gray, and white. Nah cuma karena saya menggunakan pensil jadi mungkin ada sedikit perbedaan nama. Tapi sebenarnya bisa aja menggunakan warna yang tadi saya sebutkan ya. Pakaian anak perempuannya saya gunakan warna salmon pink, gradasinya dengan putih aja sih, tinggal di blend gitu. Untuk
pakaian ibunya saya bedain ya warnanya. Ini warna orange dan juga warna putih. Untuk celemeknya teman-teman juga bisa atur. Misal kalau kalian suka warna tertentu ya silakan di warna aja ya. Untuk warna rambutnya, saya gunakan warna light grey dulu, oil pastel ya. Setelah itu saya gunakan pensil 8B atau pensil warna hitam untuk membuat hair stroke atau garis-garis rambutnya. Nah, untuk hair stroke sendiri atau garis rambut itu kita harus pelan-pelan ya, ikuti alur gitu ya. Nah, ini dia gambarnya, hasilnya lebih kelihatan sih helai-helai rambutnya, cuma pembuatannya memang agak lebih lama. Nah, setelah menambahkan hair stroke atau goresan rambut helai per helai, setelah itu jangan lupa tebalkan kembali gambar bagian pinggir-pinggirnya ya. Untuk bagian lantai, kalau kalian merasa itu terlalu polos, bisa gunakan pensil putih, tambahkan kotak-kotak lantai. Dan sekian untuk video kali ini, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Makasih udah nonton dari awal hingga habis, dan sampai berjumpa lagi di video gambar selanjutnya. Bye-bye semuanya.